Halo Semuanya, semuanya, kembali lagi di channel Riza Rizal. Muhammad. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Dan bagi orang yang nonton video ini selesai buka puasa, selamat berbuka puasa. Oke, di RMR kali ini kita akan cari tahu berapa gaji-gaji guru di negara-negara ASEAN, termasuk di Indonesia dan juga di Malaysia nih. Sebenarnya kita udah pernah nge-recent gaji di Indonesia sama di Malaysia. Lumayan besar sih gaji di Malaysia gitu setelah kita nge-recent itu. Nah, kali ini kita bakal ngeliat lagi negara mana sih gaji yang melebihi Malaysia juga gitu kan. Iya, siapa tahu ada yang lebih besar lagi. Dan juga karena ini videonya berbeda dengan video yang lain, siapa tahu jumlahnya juga berbeda gitu. Nah, mungkin ini video lama kita juga nggak tahu kan, setiap tahun gaji negara masing-masing itu berbeda-beda gitu. Oke, ini langsung saja nih kita reaction. Semua itu jangan lupa follow Instagram kita di atas, dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Yang pertama, gaji guru di negara Brunei Darussalam. Berapa ya? Berapakah gaji guru di Brunei Darussalam ini? Gaji guru yang paling kecil sekitar 1000 BND per bulan, atau setara dengan 9.665.150. Paling rendah. Dan rata-rata gaji guru di Brunei Darussalam bisa mencapai 2.500 BND per bulan, atau setara dengan 24.237.875 rupiah. Wow, besar banget ya guys. Besar kali. Yang kedua, gaji guru di Filipina. Filipina. Bagaimana dengan gaji guru di negara Filipina? Gaji guru paling kecil di Filipina sekitar 8.000 PHP. Oh, ini standar sih. Atau sekitar 2.328.920 rupiah. Sedangkan untuk gaji rata-ratanya sekitar 35.671. Rata-ratanya lebih gede ya? Atau sekitar 10 juta. Oh, tadi pakai. Iya, pakai apa sih? Mata uang sana. Iya. Yang ketiga, gaji guru di negara Singapura. Gede sih kayaknya. Gaji guru di Singapura itu. Gaji guru di Singapura itu mencapai 1.350 SKD per bulan, atau setara dengan 13.084.466 rupiah. Apakah ini gaji tertinggi di negara tersebut? Bukan, tidak. Itu adalah gaji terkecilnya. Dan untuk gaji rata-ratanya di negara Singapura bisa mencapai 5.958 SKD per bulan, atau sekitar 57 juta 763.763 rupiah. Wow, besar banget ya. Banget. Bahkan kabarnya gaji guru di Singapura ini mengalahkan gaji guru di Korea Selatan dan di Amerika Serikat, guys. Yang keempat, gaji guru di negara Thailand. Selanjutnya Thailand, guys. Berapa gaji guru di negara Thailand itu? Di negara ini pun sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sangat menghormati jasa guru. Di Thailand, guru digaji dengan nilai tidak kalah menarik dengan negara-negara ASEAN lainnya. Gaji minimum sekitar 21.950 THB per bulan, atau setara dengan 8.402.241 rupiah, guys. Dan gaji rata-rata guru di Thailand bisa mencapai sekitar 31.988 THB per bulan, guys. Atau setara dengan 12.244.687 rupiah. Yang kelima, gaji guru di negara Malaysia. Wah, wow, berapa nih Malaysia? Di Malaysia juga profesi guru sangat dihormati dan diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah, guys. Gaji terkecil guru di negara Malaysia mencapai 1.200 RM per bulan, atau setara dengan 3.860.220 rupiah.
bisa mencapai 6.982 RM per bulan atau setara dengan 22.460.047 rupiah per bulan, guys. Wah, sangat besar sekali ya. Yang keenam, gaji guru di Indonesia. Berapakah gaji guru di Indonesia? Gaji guru PNS di Indonesia golongan 3A saat ini mendapat bayaran sebesar Rp2.456.700 rupiah per bulan, guys. Ini baru gaji pokoknya saja. Berarti jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka akan lebih besar. Jika dijumlahkan, gaji pokok PNS golongan 3A beserta dengan gaji tunjangan adalah sekitar 3 juta sampai dengan 3 juta setengah per bulan, guys. Kemudian jika guru yang bersangkutan mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka akan ditambah lagi gajinya menjadi 5.500 rupiah sampai dengan 6 juta rupiah per bulan, guys. Rata-ratanya berapa? Golongan tertinggi bisa mencapai 8 juta rupiah per bulan. Yang di atas, ternyata gaji guru PNS di Indonesia masih kecil ya, guys. Bagaimana pendapat kalian? Semoga guru-guru di Indonesia tetap semangat ya, walaupun secara penghasilan masih belum memadai. Nilai kemuliaan menjadi pilar mencerdaskan anak-anak bangsa lebih besar dibanding dengan hanya sekedar gaji. Ternyata memang paling rendah kayaknya Indonesia, sih. Tapi juga di Indonesia tadi nggak disebutin rata-ratanya berapa? Mungkin karena di Indonesia itu ada golongan ya, kayak golongan A, B. Tapi kalau di negara lain gimana? Ada golongan juga? Yang paling tinggi tadi Singapura ya? Iya, ada 52 juta nggak salah. Wow, itu gimana? Gaji per bulannya 52 juta. Wow, itu kalau di Indonesia bisa dapat DP mobil. Masya Allah. Disusul dengan negara-negara ASEAN lainnya ya. Lumayan gede-gede juga. Di Malaysia juga gede juga tadi. Tapi memang seharusnya gitu gak sih? Karena kan memang pekerjaan guru paling mulia gitu. Harusnya memang apa ya, diperhatikan. Iya, benar sekali. Tapi ya, ya mungkin ada perbedaan ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ada sertifikasi, ada KESRA gitu-gitu. Mungkin dijumlahkan sama nominalnya ke yang negara-negara lainnya. Mungkin bisa gitu jadi sih ya. Tapi ya berbedanya kalau misalnya di Indonesia tuh dapatnya tuh ada yang berapa ya? 3 bulan sekali, ada yang setengah tahun sekali gitu-gitu. Aku pernah baca sih kalau di komentar video sebelumnya, kalau di Malaysia itu emang guru emang dia apa? Dihormatin lah gitu, makanya gajinya tinggi. Oh ya, gimana nih dengan data-data dan fakta dari Diana Oke Channel? Bener nggak akuratnya itu? Iya, kayak valid. Apakah udah berbeda atau itu di zaman yang kemarin? Kita juga nggak tahu kan. Khususnya di Malaysia nih, karena penonton kita kan banyaknya di Malaysia. Gimana menurut masyarakat Malaysia, apakah gaji tersebut valid gitu? Oke, mungkin itu saja yang kita reaction hari ini. Jangan lupa nonton video kita di sini dan bantu like, comment, dan subscribe.